Okay guys, kita lanjutkan video part sebelumnya. Kita masih di jalan Cutnyadin, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Jalannya cukup rapi, cukup untuk dua jalur dengan lampu penerangan yang memadai. Kita menyusuri terus jalan Cutnyadin, selamat menikmati. Ya, terlihat sangat lengang ya guys, sepi karena ada PSBB Sumedang. Angkot masih tetap beroperasi ya guys. Alfamart sebelah kanan kita. Nah, pertigaan di sini kalau ke kiri ke arah alun-alun Sumedang. Kita kanan menuju jalan Prabu Sanulun dan jembatan Prabu Sanulun di Sumedang Utara. Nah, perempatan di sini kalau kita ke kanan itu ke arah Kampung Karuhun. Koreksi kalau saya salah. Kiri ke arah RSUD Sumedang. Kita lurus. Nah, di kiri kita ada Rumah Sakit Umum Pakuan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Nah, kalau kita ke kiri tuh bisa ke Rumah Sakit Umum daerah Sumedang dan Asrama Haji Sumedang. Kanan ke arah Talun, alun-alun Sumedang Utara. Kita lurus menuju Taman Dok dan Jalan Raya Mayor Abdurrahman. Jika kita ke kiri, ke arah Alun-Alun Sumedang, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, dan Asrama Haji. Kanan ke arah Taman Dok, kita lurus menyusuri Jalan Raya Kebon Kol dan Jalan Raya Pangeran Santri.
Nah, kalau ke kiri ke arah Asrama Haji Sumedang, kanan ini ke arah Taman Dok. Kita menelusuri Jalan Raya Pangeran Santri, Sumedang Selatan. Jalannya rapi, mulus, cukup untuk dua jalur dengan lampu penerangan yang memadai. Nah, di sini jalan menyempit ya guys. Terus kita masuk jalan raya utama Sumedang. Oke guys, sekian dulu part video kali ini.